Allah Tuhan yang Maha Esa, dengan mengucap syukur kami masyarakat Kalimantan Timur dengan ini membuat pernyataan sikap sebagai berikut. Pertama, mendukung sepenuhnya atas ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara Republik Indonesia, dan kami yakin akan memberikan manfaat yang besar bagi segenap bangsa Indonesia. Dua, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada TNI dan Polri yang telah mengawal dan mengamankan rangkaian pemilu 2019 sehingga sukses terlaksana sampai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan aman dan damai. Ketiga, memberikan dukungan penuh kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan nasional untuk mensejahterakan masyarakat.